Jadi berdasarkan tes kompetensi yang kami lakukan tersebut, nanti akan dilakukan penilaian atau peninjauan kembali bagaimana peran atau tugas dari masing-masing ex pegawai KPK. Sampai saat ini kami hanya diberitahukan informasi terkait akan adanya pelantikan. Nanti setelah pelantikan mungkin akan dijabarkan peran dan tugas dari masing-masing peserta. Saya sendiri memang sudah satu semester ini mulai mengajar di Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Nah tentu itu kan bagian dari komitmen saya yang sudah saya jalin lebih dulu gitu, dan itu kan tidak mungkin saya tinggalkan begitu saja. Saya ngelihat itu tawaran yang baik, saya pikir ya. Terutama saya ngelihatnya bahwa apa yang ditawarkan itu, tawarannya saja, menyampaikan tawarannya saja buat saya adalah bagian dari upaya merehabilitasi nama baik teman-teman termasuk saya dong.